Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria, mengangkat beberapa isu dalam forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pembangunan daerah tahun 2024. Salah satunya adalah percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh melalui pariwisata. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria dalam forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Provinsi Jambi tahun 2024 di Aula Bapeda Provinsi Jambi pada Rabu 1 Februari 2023 memberikan usulan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh melalui pariwisata. Dengan percepatan perkembangan pariwisata di Kabupaten Kerinci, dengan menarik wisatawan dengan memperhatikan akses jalur transportasi seperti Bandara Depati Parbo, dan juga pembangunan jalan renah pemetik tanah tumbuh yang menghubungkan Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Bungo. Fadli Sudria mengatakan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci mengalami penghambatan untuk menjadikan prioritas meminta pemerintah provinsi dan pusat untuk lebih memperhatikan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Pertumbuhan ekonomi di Kerinci agak sedikit mandek, walaupun yang kita andalkan hari ini adalah pariwisata dan pertanian, tapi pariwisata, lagi-lagi bicara pariwisata, ini berbicara bandara, akses masuk ke Kabupaten Kerinci. Nah ini supaya menjadi prioritas kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat untuk lebih memperhatikanlah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tentunya ke depan. Terutama kami mengusulkan tadi di 2024 nanti, agar mohon kepada pemerintah provinsi untuk menganggarkan pembukaan jalan renah pemetik tanah tumbuh itu ke Bungo. Ini adalah bisa dijadikan sebagai pertumbuhan ekonomi baru untuk Kabupaten Kerinci apabila ini akses ini sudah dibuka. Ini sangat luar biasa. Bal, Cek TV melaporkan.